Polda Metro Jaya menemukan keterkaitan perkara pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian dengan pemerasan yang melibatkan mantan Ketua KPK Firly Bahuri terhadap Syahrul Yasin Limpo. Saat ini penyidik terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait kelengkapan berkas perkara tersangka Firly Bahuri. Di Reskrim Sus Polda Metro Jaya, Kombes Adi Ade Safri Simajuntak mengatakan sejumlah fakta persidangan baik yang disampaikan saksi maupun terpidana telah dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan perkara pemerasan yang sedang ditangani Subdit Tipikor di Reskrim Sus Polda Metro Jaya. Hingga kini penyidik terus berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait kelengkapan berkas perkara tersangka Firly Bahuri. Selain kasus pemerasan terhadap SYL, penyidik juga sedang menangani dua perkara lain yang melibatkan Firly, yakni perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dan pertemuannya dengan pihak yang sedang berperkara. Ade Safri Simajuntak memastikan penanganan perkara yang melibatkan Firly masih terus dilakukan dan akan segera dituntaskan. Sejak ditetapkan sebagai tersangka pemerasan dan gratifikasi tanggal 9 Oktober 2023 lalu, hingga kini Firly Bahuri belum juga ditahan. Firly Bahuri bahkan sempat rekam kamera sedang bermain bulu tangkis pada awal Juli lalu. Peristiwa yang beririsan dari fakta peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi, yang dilakukan penyidikannya oleh KPK maupun dari pihak penyidik Subdit Tipikor di Reskrim Sus Polda Metro Jaya. Dan semua fakta persidangan yang telah disampaikan oleh beberapa saksi maupun terdakwa itu semuanya sudah diberikan atau dituangkan dalam BAP pemeriksaan saksi dalam penanganan perkara KUO yang telah dilakukan oleh tim penyidik Subdit Tipikor di Reskrim Sus Polda Metro Jaya. Koordinasi efektif terus kita lakukan dengan JPU pada Kantor Kejati DKI Jakarta. Mohon doa restunya, semoga ini cepat selesai, tuntas, dan kami jamin sekali lagi bahwa penyidikan atas penanganan perkara KUO berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.